Halo, selamat datang di Play With Me, permainan anak-anak. Hari ini saya mempunyai permainan baru, yaitu seri kerajaan dari Playmobil, dan cocok untuk anak-anak 4-10 tahun, dan edisinya ada 5143. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah anak Pegasus yang menarik sebuah dokar atau kereta. Dan di atasnya ini duduk ratu atau putri mahkota. Dia tidak mempunyai mahkota, tapi dia tidak punya mahkota kerajaan, tapi hanya mahkota bunga. Dan Pegasus mempunyai sayap yang besar. Dan sayapnya ini bisa diputar ke berbagai arah, dan di belakangnya seperti yang kalian lihat ada kotaknya, mungkin kotak harta karun. Ada 25 bagian. Ini adalah ratu dengan kipasnya, peti dan Pegasus dan dokarnya. Sekarang saya akan membuka kotaknya dan melihatnya. Ini adalah dokar atau keretanya, sayapnya, sayap dari Pegasus. Ini adalah Pegasus tanpa sayap, dan tanpa sayap ini seperti kuda, dan ini sangat besar dibandingkan Playmobil yang lain. Di sini ada ratunya dan ban dari dokarnya, dan ada instruction box. Saya sudah mengeluarkan semuanya. Sekarang kita akan melihat princessnya. Dia mempunyai gaun yang panjang warna biru dan pink dengan didekorasi dengan silver, dan di atasnya ada bunga, dan di belakangnya hanya warna biru, dan dia mempunyai rambut panjang yang sudah dipintal rapi. Dan ini adalah kipasnya, kita bisa meletakkannya. Selanjutnya ini adalah mahkotanya, mahkota bunga. Sangat cantik dan pas untuk bajunya, gaunnya. Dan selanjutnya Pegasus. Saya akan meletakkan atau menggabungkan Pegasus dengan sayapnya. Dan dia bisa diputar. Dan di kakinya seperti yang kalian lihat ada coraknya. Dan ekornya ini agak panjang dan sangat agak bercahaya. Materialnya dari plastik, tapi saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata, tapi sangat cantik. Selanjutnya dokar atau keretanya. Pertama-tama kita membalikan keretanya ini, dan ini ada gumi. Kita masukkan di lubang ini. Dan kita harus masukkan ke lubangnya sehingga dia tidak terlepas kalaupun kita tarik. Dan di sebelahnya ini ada lubangnya seperti kalau kita pakai ikat pinggang. Dan di belakangnya kita akan meletakkan, atau saya akan meletakkan kotaknya. Ini dan kita mengikat kotaknya atau meletakkan kotaknya di belakang dengan gumi tersebut sehingga dia tidak jatuh.
di bagian sisi ini saya akan meletakkan roda. Dan di atasnya adalah mahkota kerajaan. Dan dokarnya sangat cantik menurut saya, dan kita bisa menggabungkannya dengan Pegasus. Dan ada tiga bagian yang sisa, dan ini untuk lengan baju dari ratunya. Sehingga kelihatan seperti keluarga kerajaan, kita juga bisa melepaskannya. Dan inilah sisa dari mahkota bunganya. Ya, dan sekarang perjalanan dengan Pegasusnya bisa dimulai, dan Pegasus juga bisa terbang. Ya, dan menurut saya permainan ini sangat menarik, atau kita juga bisa memainkannya dengan Playmobil lain sebagai bagian transportasi, dan kita bisa meletakkan figur dari Playmobil juga di atas dokar ini atau kereta ini. Dan saya menyarankan permainan ini. Dan jika kalian suka permainan ini, silakan di like. Jika ada komentar, saran atau ide, silakan tulis di kolom komentar. Masih banyak lagi video dari kami. Silakan berlangganan atau mengunjungi website kami. Dan sampai jumpa.